Kata ibu bapa ini ibu bapa yang tidak ada kualiti, sebab itu melahirkan anak yang tidak ada kualiti. Inni kuntu minas salimin, aku sendiri yang menzalimkan diri aku, bukan orang lain. Anak kita nak menuntut ilmu, ilmu nurullah, anak kita tak sembahyang subuh, logik dia angkat ke dek? Logik dia angkat ke dek? Siapa dia nak pastikan anak kita sembahyang subuh pagi? Ustaz-ustaz di sekolah ke? Model teringat di masjid. Sedangkan anak kita berada di rumah, di rumah, di rumah. Kita memastikan anak kita sembahyang subuh dulu sebelum mari sekolah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi orang yang tak sembahyang subuh ni anak-anak, iaitu di antara penyakit ialah penyakit kebingungan. Kebingungan ni iaitu bahasa surat, bahasa kelata kita pada pak mak ni penyakit bengong. Nak ya. Bengong untuk itu, patutnya menuntut ilmu, patutnya ni betul-betul ni masa depanmu. Saya mu buka cedik suamu juga, serupa tu lah ya lah, tapi apa dia boleh. Kalau dia hafal 3 kali, kita mungkin kena 20 kali. Kita bukan bodoh sangat. Kalau kita bodoh awal lagi tak boleh mari sekolah ni. Kalau nak tahu bodoh ke tak, klik ni, terah ayah dia memang tok bengong tepi dinding, dia tok fitih 5 yang 50. Dia berbila 1, 2, 3, buruk. Dia mahu ambil aman. Kalau ambil 5 yang ke, ya tu dia mahu bengong. Kalau dia mahu ambil 50, cedik dia mahu. Ambil 55, lagi cedik. Ngepok-pok pun mencipu. Boleh tak? Akhir sekali bila anak dia berjaya, pada saya hebat. Pelah-pelah anak dia yang jadi dosa. Akhir sekali ada dia hak sulung kata dia. Dia kata adik-adik, ada boleh hatamuk di Mekah? Ada saya boleh. Ada gaji besar. Dia mahu gaji besar juga. Ada boleh hatam? Meribu tika pergi Mekah. Dia kata dia, karena ibu kita siapa gini mau didik kita. Ada terbayar. Waktu mau nak ambil SPM, nak bayar yura lah dah. Waktu tu tak ada PTPTN, tak ada pinjaman supaya hari ni. Ini bapak terpaksa lah gada kau carilah butang mana kau. Mok kita sanggup nak lagi. Dua muka. Dipilih piti hura pasal nak bayar yura ni. Ada teringat lagi. Mok kita terima peking ayah kita tak sedia apa tika tu. Rumah kita bocor. Mok kata sini. Kepik, serum, takut bocor. Ibu-ibu lain jangan-jangan. Mok kita kata betul lah. Hari ni kita pakat 1,000 sore, kita akan mok kita pergi Mekah. 1,000 sore, carilah ke mana-mana pasal halal. Tiap-tiap tahun kita akan mok kita pergi umrah. Dan waktu di babak jadi ibu misali, kali yang ke-6 dah. Yang last kali memang terbetik di hati kita lah. Anak kita pun tak boleh buat. Dia kata adik-adik, hari ni siapalah siapa tika kita bina satu banglo mercu tanda sebagai ibu yang berjaya didik kita. Kita bina satu banglo, ada cari 10,000, muat tebuk 10,000, 10,000, 90,000 besar dah tika tu. Dan rumah banglo ni kita jadikan tempat perhimpunan kita. Andai kata kalau muk kita mendahului kita, kita jadikan tempat perjumpaan adik-beradik kita. Bila kita balik rumah ni, kita akan tengok bilik ni lah mak kita tidur. Bilik ni lah mak kita menyandar. Bilik ni lah mak kita semaya. Dapur ni lah mak kita masuk. Dan waktu itu terdetik Al-Fatihah. Dan kita boleh jumpa setahun sekali paling tidak. Waktu kita tak ada, kita pakat cahaya suruh jadi tukar kebun jaga rumah kita ni. Bila kita nak balik, kita calling-calling, orang kita nak balik dia biar bulan. Dan malam tu kita nak buat tahlil, kita rayak ke pak mak ke siapa dia ke, suruh rayak ke masjid. Malam dia rayak ke masjid kerana nak tahlil ke bapak kita. Hebat ke dek? Pada dia boleh jadi ibu misalnya. Anak-anak dia hebat kerana mari daripada ibu yang hebat. Walaupun dia tidak ada bapak, walaupun dia tidak ada suami, tapi dia berdikari. Dia nak menentukan anak dia berjaya dunia dan akhirat. Jadi yang merasa itu saja, mudah-mudahan perkongsian anda pada pagi ini sikit banyak dapat memberi suntikan, memotivasikan diri ibu bapa untuk lebih mengorok langkah lagi bersama dengan pihak sekolah, PIBG, dengan anak-anak, dan anak-anak pendengar sama-sama. Kami mengharapkan sekian tinggi gunung
harapan kami pada anak-anak yang di belakang sana menjadi satu masa nanti. Kalau ustaz yang mau panjang, ya fungsi PRG yang mau panjang, sudah tentu anak-anak balik, anak-anak kata, ustaz, ustaz ingat dah ambo tak cewek, muda dalam umur 70 lebih ke apa dia. Ambo mula berderuk, mula melangkah, bermula daripada ambo dengar ustaz ceramah hari itu. Ambo balik, berlebar ambo semaya dah. Tak sabar-sabar nak ayat ini. Nak ayat ini. Dan bermula situlah ambo jadi pelajar yang baik, pelajar yang cemerlang. Benda bukan impossible anak-anak. Dua malam lepas ustaz pergi ceramah satu tempat, sudah semaya isyak dapur dia ni, mari seorang super ustaz demo ni, dia mari pun peluk ustaz. Dia peluk, dia kata, ustaz, terima kasih dunia akhirat. Ambo bawa balik umroh ustaz. Ambo balik umroh. Tercetuh di hati ambo, dia kata, bila ambo dengar ceramah ustaz dalam YouTube, sebelum pada ni ambo tak teruk pun nak pergi umroh. Bila ambo dengar satu ceramah ustaz berkaitan dengan harta dan sebagainya, ambo terdetik. Waktu tu ambo ada fikir. Bermulalah ambo pun daftar nama sekelami, ambo pergi umroh. Ambo balik seminggu. Cetusan sebab musabab ambo dengar ceramah ustaz. Ketika ambo pergi ditanggil cak, bekas driver Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Rostum. Ambo tanya dia, dia kenal ke diri, dia kata, saya ni bekas driver MB Ahmad Rostum. Kata, Dato' Ahmad Rostum ada lagi ke? Dia kata, ada ustaz, dia tetap-tetap duduk main goh. Dia kata, hak ambo nak ajak ke ustaz ni, bila ambo sedekah tidaklah mana. Tapi bila ambo dengar satu ceramah ustaz, yang ustaz cerita dengan orang, pengaruh beca, gati teksi, sanggup bersedekah. Ambo mari cerita. Orang gati teksi boleh sanggup. Tak ada pitih pun bersedekah dengan tenaga, sedikit pula ambo ni pitih banyak ustaz. Bermula daripada situ, ambo royak kereta kuasa masjid, setiap pagi Jumaat, pagi Sabtu yang ada kuliah subuh, semua mati pagi tu, ambo sponsor belaka. Teguk hati, ambo pun mari fikir, mungkin lontaran aku itu bersetia dengan ruh Allah Ta'ala nak campurkan dalam hati pendengar itu, ada taufik dan hidayah. Begitu juga anak-anak yang ada di belakang sana. Mungkin campurkan yang ustaz luhurkan pada pagi ini, memberi suntikan semangat pada anak-anak, yang anak-anak semak di hati tak payah cerita kok ya. Tak payah cerita kok ya. Anak-anak semak di hati bermula daripada saat ini, aku akan jadi pelajar yang cemerlang, aku akan buktikan. Walaupun aku sekolah agama setara ni, tetapi aku boleh duduk selebor dengan sekolah Muhammadi dan lebih lagi. InsyaAllah. Kali dulu televisyen. Cerita katun. Banyak-banyak. Budak-budak suka lah. Dia pasal pula dekat nak menarik. Kombat. Macam-macam. Pengalaman ustaz. Ustaz mula tak ada ilmu sokmo. Tapi umi dia yang kontrol. Kontrol. Dia boleh tengok TV sikit-sikit masa. Pada pikir awalnya dia jadi. Umi super zalim lah. Dia kontrol. Tanya boleh tengok TV. Tanya masa anak ambo ngaji Quran 3 kali sehari. Kalau tak sekolah pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Sebab itu di usia hak sulung tu tadika sudah khatam Al-Quran. Lepas tu selebihnya lagi tak lakuh pada bijah dua. Khatam selalu 30 juz. Ibu yang mendisiplinkan, jadualkan. Pika awalnya memang berlaku pemberontakan. Pasal naluri itu tidak sesuai dengan dia, dia tengok sesang dia lagi tu juga. Tetapi di rumah kita, tidak begitu. Jadi kitalah yang tengah menguatkuasakan. Kita yang menguatkuasakan. Memang kadang-kadang kita nak buat ke anak kita gitu, kita berasa macam super zaling. Pasal anak orang lain tu. Tetapi undang-undang rumah kita lagi tu. Kalau waktu tu, tu waktu televisyen. Pasal waktu maghrib ni lah budak-budak suka. Dan waktu-waktu maghrib ni lah kita nak suruh dia bersedia untuk semayang maghrib dan sebagainya. Bila masa dia boleh tengok TV, anak-anak ambil boleh tengok TV selepas pada lepas asar. Dia nak tengok sebentar boleh lah. Tapi kalau sejak sebelum maghrib, memang dia tutup. Ambil tu tak tahu, dia mendisiplinkan. Dia tak boleh anak dia tengok TV. Maknanya ibu yang cekal lah. Ibu yang cekal. Dan balik pada jajet ni,
kita yang mengkontrolkan dia. Sama ada kita ambil handset-handset dia, kita beli masa-masa tertentu sahaja. Kita kena kontrol, kena jadualkan dan disiplinkan gitu. Dan kita sendiri pun, bila anak-anak tak tengok, kita jangan pula duduk kaih-kaih-kaih gitu. Keliru dia, biar mulut cih gitu. Kita pun kena ada time juga nak ya. Kecuali kalau kita ada bisnes macam Super Jilly, tak dapat tidur lah pasal dia ada customer dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita sebagai seorang rumah tangga, kita kena disiplinkan diri kita tu dulu, diri kita. Mana time kita tengok, time ni. Time ni gini, time ni. Nak gitu. Itulah pada pandangan saya. Pengalaman saya, saya pandukan kepada TV itulah. Memang sepanjang hari, duduk kalau cuti, ya. Pagi-pagi ada katun tu. Combat betul je. Lepas tu cerita-cerita yang menarik. Memang dia buat tu untuk tang-tang yang kritikal. Tang-tang yang awak nak semaya. Tang perlu kita pergi masjid dan sebagainya. Mana kita kena peka sungguh. Kita kena peka sungguh. Agak-agak berapa hari tu hal lagu tu. Lepas tu tengok anak siar, anak buat muka, welfare. Kita berada, ambil lah tengok mata. Dia pun pandai lah dia. Nah. Lepas tu muka kita nak tengok juga. Lepas tu kita kena stay, kita tu biar betul-betul mayak ni. Supaya jadi cikgu di sepuluhnya. Orang cabi warden. Kalau dia pasal ada-ada gitu, gitu, dia kubang lewat juga tak? Tak ada satu. Maksudnya dia mesti berdisiplinkan. Kita sebagai ibu bapa, kita awal-awal lagi kena disiplin dan ada skema molek nak yakni kita. Baru anak kita turut. Langsunglah dia pun ayat saya sayang dia. Kata dia, eh, dia rumah aku disiplin, tak boleh. Mama aku tak boleh. Ketak kulit tiny, tak boleh. Nak yakni. Biar dia siapa letak anak kita lagi tu, tak apalah. Jadi siapa dia yang menentukan? Kita. Kita. Kau nak tengok sepanjang hari, nak tengok dah biasa sangat. Tapi dah hari ni orang nak tengok, kita belilah tangan dia tu. Dan kita tengok sesuai tangan mana anak kita tengok itu. Tangan mana. Ha. Dia pandai-pandai lah budak-budak sekolah menengah ni lagi lah. Ada kemarin dulu yang pergi buat kuliah duha di Cempaka. Ada suara ibu Ma'alah tu. Sudah hamba kuliah, hamba kuliah nak pergi kat kereta. Dia pun mari jumpa. Dia kata, Ustaz, minta tolong supaya ajak Ustaz. Saya ni Ma'alah. Kata, apa Kak? Dia kata, tolong supaya ajak anak saya tak balik Ustaz. Pasal saya marah dia, dia main handphone. Sepanjang malas tengok. Lepas tu saya berdaya sekali, rupanya dia berdaya. Dia berdaya, saya pun berdaya. Saya pun marah. Bila saya marah, dia pun lari daripada rumah. Lari daripada rumah. Ngaji mana? Sekolah harap. Orang malah sebutlah sekolah tu. Sekolah harap besar. Lepas tu kata gini lah, kata atas wasak lah kamu nama dia gapa gini gitu. Lepas tu dia perhatikan sekali dengan gambar. Anak dia tu. Anak dah harap dah. Lepas tu saya pun kata, bapa tak ripuk polis ke? Dia kata, tak ripuk Ustaz, takut dia pohon itu. Lepas tu sampai kali ni, jumpa dia ke? Tak balik lagi. Pasal dia duduk atas wasak, duduk jauh eh. Kenapa? Ha. Kita tak tahu ni. Ini pun dah kalah harap ni. Ada lagi yang masih pair gambar. Bukan memak kamu. Nak 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 gitulah. Maknanya bila ibu bapa tu, ibu tu dia mendisiplinkan anak dengan cara lagu tu, anak pula memberontak. Lari rumah. Pusing kita. So kami ripuk pun tak ripuk pun. Dia takut pasal apa, takut jadi isu ke apa, takut anak dia kotak si kelip ke. Dia mana tak tahu. Hari Isnin baru nama ada kuliah duha di Cempaka, Masjid Cempaka. Ini dia paham. Nah, ya. Sebab itu dalam kita menangani anak-anak remaja lagu ni, nak ayat ni, straight lajak pun jadi masalah. Tak straight jadi masalah juga. Mesti kita kena hikmah sungguh-sungguh. Kena hikmah sungguh-sungguh. Eh, anak saya lah ambil tu Hafiz Akhoyah kan? Ngaji di Mahat Hafiz. Bila dia pergi ada tamrin di Bumi Lampuri, dia pun tengok bapak Tino ni pakai kaitu dia labu macam-macam kereta macam warung kan apa. Dia pun klik di rumah dia ayat komi dia. Dia kata ke dia? Dia kata, Tommy,
ada di mula puri ke ada yang comu-comu lah pakai kata tu enggak pogin biar orang kita tiket tu. Tapi amo bukan nak bangga ke si amo baik tidak gitu. Tapi maknanya dia ada diplomasi. Gagal dia jawab. Dia kata ini pun nak lagu tu, nanti ini. Ini nak lagu tu. Ini nak lagu tu. Saya cok cari hak lagu tu lah. Ini nak lagu tu. Cuma lah ni, abai perhabis dulu 13 juzuk. Ini nak lagu ni, nanti ini. Tapi, abai perhabis dulu 13 juzuk. Kenapa? Tak ada dia kata, oh, gunya. Oh, kau pada apa kau, gunya. Tak. Dia kata ini nak lagu ni. Gitu juga anak remaja lelaki ni. Bila ibu-ibu nak layak pun, yang tengok handphone, super putih nyawa dia, mungkin dia biasa dah. Cuba cari diplomasi pendekatan bagaimana. Kesesuaian dengan anak kita, supaya anak kita jadi kohor, ada time tengok. Bukan sama pun klik ni tak. Mai, mari. Eh, kau mula nak jadi gapa pun. Mama tak boleh. Setak dia, bila setak dia, dia pun kaya atur guria. Guria pula pun tak sama masak air. Mata dua minggu, dia lagi kan. Tak kelihat dia mu. Tak boleh tidur, wala kita. Pasal daripada kecil lagi, kita dah ajar dia, dia lagi tidur. Lepas tu kabar besar lagi ni, baru kita nak kak gitu. Eh, payah. Datuk kita kena hikmah, diplomasi, guru hikmah, no, ya, kena gosok guru hikmah. Naya dia jadi leko dan sebagainya. Naya. Sebab itu kita kena monitor anak-anak kita dari segi persahabatan dia, sayang dia, waktu dia dan sebagainya. Jangan bagi ruang sangat dia berada keseorangan. Cuti-cuti sekolah kita kena planning dia dia bersama dengan keluarga dan sebagainya. Jadi dia tak ada anak itu. Remaja-remaja ini. Kita tak ingat kata dia juga pasal jiwa remaja. Dan ada 1001 macam kakak dalam. Dia boleh tengok. Mok ngayuh dia, tak ada dalam. Mungkin lain boleh tengok belakang. Nah, ya. Begitulah jawapan amalnya.